sekarang menyebutkan tentang anjuran ibadah di bulan Ramadan. Ibadah ini adalah satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita. Tidak ada tujuan lain kecuali ibadah, maka kapanpun, dalam keadaan apapun, dimanapun kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh tidak, dengan alasan apapun harus ibadah kepada Allah. Sudah jelas ayatnya, wa ma illa jadi segala gerak-gerik kita, perkataan kita itu semestinya mengandung ibadah antara yang wajib ataupun yang Sunnah bukan hanya datangnya jam baru kita ibadah, oh duhur baru ibadah. Selesai buyar ibadahnya, datang asar ibadah lagi, selesai buyar enggak. Tapi setiap detik itu harus semuanya terisi dengan ibadah, karena itu tujuan kita diciptakan. Kalau kita tinggalkan ibadah Berarti salah menggunakan Ibarat wadah itu Mestinya untuk goreng Bukan untuk goreng Untuk godok nggak sesuai Walaupun bukan nggak bisa Bisa tapi nggak sesuai Kalaupun terjadi pasti ada Yang nggak sesuai dengan Godokannya jadi itu nggak pas sama dengan kita, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah Ketika enggak, oh bisa hidup kamu, bisa Bisa senang, bisa Tapi tidak sesuai Tidak sempurna kesenangannya Mungkin hanya senang sesaat, tapi nanti susah Selama-lamanya na Karena itu harus terisi dengan ibadah Khususnya di waktu-waktu tertentu Khususnya itu Di waktu-waktu tertentu Kita harus benar-benar memanfaatkan Waktu kita di dalam apa Di saat itu dengan ibadah harus seperti pada bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat istimewa di bulan-bulan lain kita perlu ibadah meningkatkan menambah tapi kalau bulan Ramadan harus lebih semangat lagi lebih giat lagi lebih sungguh-sungguh lagi dalam memanfaatkan bulan tersebut dengan ibadah dan ketaatan karena itu para salaf Terdahulu Menyambut bulan Ramadan itu Dengan macam-macamnya ibadah dan ketaatan Dengan macam-macamnya ibadah dan ketaatan Sehingga terkadang mereka itu Kalau Ramadan Semalaman gak tidur Kenapa? Ditambah kebaikan ini, kebaikan itu Ketaatan ini, ketaatan itu Ya, ada yang membaca apa, sholat witirnya itu men, apa, men, apa menyempurnakan witirnya itu dengan Al-Qur'an. Ada lagi yang malamnya itu dengan tarawih dari masjid ke masjid atau dengan zikir dan doa dan yang lain sebagainya. Walhasil Ramadan itu benar-benar disambut dengan ketaatan dan ibadah dari paginya, siangnya atau malamnya. Sehingga tidurnya mereka itu lebih menurun, lebih berkurang daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Ada tambahan ketaatan kebaikan dengan segala macamnya. Beda dengan orang-orang sekarang. Kalau orang sekarang Ramadan ini sudah disambut dengan macam-macamnya makanan dan minuman. Mau buka disambut dengan makanan dan minuman. Oh, macam-macam. Wah, yang jual di pinggir jalan tambah banyak. Dadakan itu jual. Ya. Sudah direncanakan untuk makanannya dan minumannya. Bukanya apa, sahurnya apa, minumnya apa dan yang lain sebagainya. Uh, disambut dengan makanan. Kalau sekarang lebih parah lagi. Sekarang ini belum masuk Ramadan sudah mikirkan hari rayanya ngei suguhan so jadi bukan Ramadannya yang dipikirkan tapi hari rayanya. Lebih parah ini. Kalau waktu itu dikatakan orang-orang sekarang ini sudah bingung makanan dan minuman dalam menyambut Ramadan, sedangkan salaf bingung dengan ibadah dan ketaatannya. Karena itulah Abu Abdullah bin Husain bin Tahir ketika datang bulan Ramadan dikumpulkan anak-anaknya dianjurkan mereka untuk menambah amal. Nah, misalnya tinggal sehari atau malam pertama Ramadan itu dikumpulkan semuanya. Yang di sana, yang di sini didatangkan semuanya. Dianjurkan, diperintahkan untuk menambah amal di bulan Ramadan. Lah, setelah dianjurkan untuk menambah amal ditanya mereka satu persatu. Kamu apa yang mau kamu tambahkan? dari ibadah ketaatan. ini bah, saya mau menambah bacaan Al-Quran dengan sholat. Yang ini saya menambah sholat saya, saya menambah ilmu saya, macam-macam daripada kebaikan. Disebutkan satu persatu, ini akan menambah ini, ini menambah ini, ini menambah ini. Menangis beliau. Menangis. Dan berkata, abki li anni an azida amalan aku menangis karena aku tidak mampu tidak bisa menambah satu amalan pun anaknya bisa nambah bisa nambah ini bisa nambah itu tapi beliau menangis aku nggak bisa menambah apapun Kayak, kayak kalau kita mendengarkan ucapan ini Anaknya bisa kok bapaknya nggak bisa Beda Kalau anaknya bisa karena masih banyak Waktu kosong yang bisa Untuk anak-anaknya menambahkan Amal ibadah di dalamnya Tapi bapaknya tadi tuh Kenapa? Lianna uqati fi ibadah Seluruh waktunya sebelum Ramadan itu sudah ibadah. Kan sering kita ceritakan Beliau ini memiliki jadwal program Dalam satu hari satu malam Apa yang dilakukan Apa yang dikerjakan Dari bangun tidur sampai tidur Itu sudah ada programnya Jadwalnya ini 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 Dan dilakukan sesuai program tersebut Misalnya nih program habis sholat duhur, habis sholat subuh membaca wirid ini, membaca ini sampai Isrok, isrok, sholat Kemudian melakukan ini, melakukan itu Kemudian ini dan itu dan sebagainya Itu sudah ada sampai tidur Nah untuk menambah nggak ada sudah Karena tertib jadwal sudah ada Beda dengan TV Kalau TV programnya Diperbarui Meninggalkan dan menghilangkan program yang sebelumnya Kalau Ramadan Ada tambahan tidak program? Bukan tambahan sebetulnya Ngurangi dengan program baru. Jadi memasukkan program baru, program yang lama yang sebelumnya ini dibuang dulu selama Ramadan. Setelah itu dikembalikan lagi setelah Ramadan. Tapi kalau ini enggak. Jadi sudah ibadah setiap harinya sebelum Ramadan, sehingga Ramadan mau menambah enggak bisa. Bahkan beliau mengatakan kepada putra-putranya, Ya di ya auladi hal minkum man Wahai putra-putraku, apakah ada di antara kalian yang mau menjual waktunya kepadaku? Gak bisa dijual waktu itu. Waktu tidak bisa dijual. Sehingga beliau ini mengharap ada yang bisa memberikan waktu. Dan itu tidak mungkin. Nah ini yang istimewa. Lihat, memerintahkan anaknya untuk menambah. Kalau sekarang, Nggak ngerayakan, nggak ngurus. Mau anaknya ibadah, mau nggak ibadah. Anaknya mondok pulang tidur, tok ya dibiarkan kok sama bapak ibunya. Nggak dibangunkan, nggak dipukul, nggak dihukum, ya dibiarkan. Ramadan, mangan, sahur, buka, turu. Quran nggak dipegang, ini nggak dipegang, dibiarkan orang sekarang. Ini yang mondok, apalagi yang nggak mondok. Wah, tambah dibiarkan dengan yang lain sebagainya. Nah, kalau dulu enggak, apa yang mau, mau lakukan dalam bulan Ramadan? Amalan apa yang kamu ingin tambahkan? Yang ingin kamu kerjakan? Karena nih, bulan yang istimewa nih, kesempatan yang sangat apa yang sangat utama dan sangat rugi kalau kita sia-siakan. Karena salafus saleh la yakhrujuna min Ramadan illa wa hum di mujahadah ibadah di syarif. Salafus itu kalau sudah masuk bulan Ramadan tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali sudah menjadi wali. Tadinya misalnya belum jadi wali. Masuk bulan Ramadan, keluar jadi wali. Nah, ini memang sesuai masukkan pakaian yang kotor ke mesin cuci, keluar bersih. Lah itu yang sesuai lah kalau masukkan pakaian yang kotor ke mesin cuci keluar kotor berarti apa nggak sesuai sama dengan kita itu kita masuk Ramadan bukan bersih tambah kotor dengan apa tambahan dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang berlipat ganda hukumannya dan siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak mereka masuk Ramadan itu benar-benar dicuci kemaksiatannya, kemungkarannya itu benar-benar dimatikan, dibunuh. Keluar Ramadan benar-benar bersih karena itu menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li mujahadatihim bil ibadah. Karena kesungguhan mereka, usaha keras mereka beribadah di bulan yang mulia yaitu Ramadan. Nah, di sini ada cerita beberapa kebiasaan ibadahnya para awliya di antaranya Al-Hayy Abdurrahman Al-Masyhur. Ibu Rahman Al Mashur ini karena ya kerokhatma fi Ramadan kulayom menghatamkan satu kali hataman setiap harinya di bulan Ramadan. Jadi setiap hari satu kali hataman. Ya. Itu di luar solat. Wa tarawih salah sama rot almaroten. Kemudian solat taraweh dalam satu malam itu minimal dua atau tiga kali. Minimal dua atau tiga kali setiap malam kalau kita sekali terus kesel-kesel kadang sholat tasbih itu ya karena terpaksa leisok ngilang tidak ketorong itu ngilang terpaksa mereka ini sholat terawihnya tuh dua atau tiga kali makanya kadang karena malas sholat banyak tasbih tidak melu saat taklim ya. ngilang wis walaupun di musola mari langsung ngilang tidak terkau taklim misalnya dan lain-lain sebagainya ini enggak Salat terawihnya minimal dua atau tiga kali ya. kemudian salat witirnya sebelas kali ya. kemudian ditambah dengan salat tasbih jadi satu hari sekali hatam Salat terawihnya dalam satu hari itu dua atau tiga kali Salat witirnya sebelas kemudian ditambah dengan salat tasbih Wah, banyak sudah malamnya itu. Ya. Bisa kita hitung, itu dua kali terawih, sudah empat puluh rokaat, kemudian ditambah sebelas rokaat lima puluh satu, ditambah dengan salat tasbih lima puluh lima, lima puluh lima rokaat sunnahnya, itu belum bakdianya, hmm. belum bakdianya, belum sholat yang lainnya yang mungkin dilakukan oleh beliau di waktu malam. An Abi Ubaid As-Sirri rahimahullah anana kana idza daqala syahr Ramadan yadkhul fi baiti wa ya'muru zaujatahu an tasudd'a alal bab wa tatruka kawatan saghiratan tarmi ilaih minha birghifin kulla laila fa idza kharaja syahr fatahat alal bab fatajidu 30 ragifan fi zawiyatil bait Dari Abi Ubaid As-Sirri rahimahullah Beliau ini kalau sudah datang bulan Ramadan masuk di kamar Kemudian memerintahkan istrinya untuk mengunci pintu. Dan meletakkan wadah kecil itu, atau lubang kecil. Ya, lubang kecil. Yang dari lubang itu istrinya memberikan makanan. Roti dan semisalnya. Jadi masuk kamar disuruh ngunci istrinya. Suruh ngunci dari luar, bukan dari dalam. Suruh ngunci dari luar sudah. Kemudian disediakan lubang untuk memberikan makanan dari lubang tersebut, ya. tapi bukan makanan yang enak-enak, beliau memerintahkan kasih aku setiap hari satu roti. Satu roti kasihkan kepadaku, sudah nah. masukkan lewat sini. Setiap hari satu roti, sudah setiap hari memasukkan, setiap malam itu jadi untuk buka dan untuk sahur, sudah masukkan kemudian selesai dari bulan Ramadan hari raya hari raya dibuka sama istrinya dibuka pintunya istrinya mendapatkan 30 roti wutuh 30 roti wutuh tidak ada yang dimakan apakah mati? tidak mati sudah berada di alam lain asyik dengan ibadahnya ketaatannya tidak mau tertinggal sedikit pun tanpa ibadah walaupun itu hanya untuk makan roti itu kan kalau nggak dibarengi dengan air atau kopi atau teh itu kan agak lambat. Lah mungkin beliau hanya minum toh seruput untuk membatalkan atau mungkin satu kurma untuk membatalkan kemudian ibadah lagi ibadah lagi ibadah lagi. Jadi benar-benar Ukhrawi sudah Ramadan nggak ada duniawinya sama sekali. Lah di bulan Ramadan ini kalau kita melakukan kebaikan kan berlipat ganda Pahalanya ya. begitu juga menghadiri majelis ilmu. Ya. Dikatakan manhadora majelis min majelis fi Ramadan kata Allah lebih ibadah sana. Siapa yang menghadiri satu majelis, dari majelis-majelis yang baik, di antaranya ilmu di bulan Ramadan, maka Allah catat untuknya setiap langkah ibadah setahun. Ya. Ibadah setahun, nah, kalau dari rumah kita ke tempat majelis itu lumayan jauh apalagi kalau dekat tapi kita agak muter misalnya. So, sekarang per langkah ibadah setahun dan itu tidak sedikit. Nah, kalau kita selama Ramadan mengikutinya berapa langkah yang kita langkahkan kaki kita ke tempat itu. Berarti berapa banyak pahala kemuliaan yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya karena Ramadan. Bulan yang istimewa, bulan yang mulia karena itu sangat rugi bagi orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan keistimewaannya karena itu sampai uh, didoakan oleh Jibril yang diamini oleh Rasul SAW alaihi wasallam man adraka ramadhan falam yufarla ab adahullah. itu saking kebajutnya ya saking kenemene ini masuk bulan Ramadan menangi bulan Ramadan tapi nggak mendapatkan ampunan Allah diamini oleh Nabi amin Kenapa apa? Gak wajar sudah. Logika gak masuk, gak masuk logika, gak, gak bisa diterima oleh akal. Seperti pakaian tadi tuh, masuk mesin cuti dikasih sabun, keluar kotor, gak masuk akal. Gak masuk akal, mestinya bersih. Kenapa kok bisa kotor? Lah ini, kenapa Kebodohannya yang anu, orangnya ini. Sama dengan kita masuk Ramadan kok gak bersih. Dari dosa, dari kemaksiatan, wah perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan ini, kenapa? Ya, karena itu tanda diampuni dosa oleh Allah secara keseluruhan ataupun tidak, adanya perubahan keluar dari bulan Ramadan, ya, menambah ketaatannya, menambah kebaikannya, minimal kalau nggak tambah itu semangatnya tambah, tetap yang dia lakukan, tapi semangat dalam kebaikan itu bertambah. Yang tadinya terlambat menjadi nggak terlambat, yang tadinya itu ada apa malesnya ini nggak ada malesnya itu minimal. Apalagi kalau dia bisa menambah setelah bulan Ramadan, oh berarti lebih hebat lagi dari yang sebenarnya. Ini eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kita, ketaatan kita di setiap hari kita khususnya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa menangi bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat afiah, iman dan... Islam serta takwa yang lebih kuat, lebih mantap dari sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad Hada Allahumma asyugal jamali lal hudab وجنبه ما يهتشيه من الرداء ونفس حصود الناس خن الله عَيْنَهُ واسهره حتى يبيت مسهدا ولا بارحه تهدي لنا ضبيه الحما من المسك والقفور في غفله العداء احب لها دمنا والنجد والربا وخائله والشعب الذي نوره بدا محجبه من هاشم ومحمد عليه صلاه الله دابا وسرمدا فلا تعذلوني في المليحة واعذروه فقلبي بها يمسي عليها كما غدا فيا أيها العذال رفقا ورحمة بصب كئيب عائشه قد تنكدا ولا تتوهم ضاب ياتو هي انني صبوت معاذ الله والحدي قد حدا وساقاني قشاو قياك سيد معهدان به نزل الأقوام في روضة الندى بأيدي دهي الله أيدي دقول بسارية كما شر البرك أرعدا وفقام ذمن هاتيك المقابر أعرف وحبر به في ظلمة الجهل يهتدى بعيد دادت كل عيد انيسة مع الجيرة الغادين من معشر الهدى أئمة دين الله يدعون خلقه إلى بابه طوبى لمن سمع النداء وسار إلى الرب العظيم مبادرا لطاعته يرجو النعيم المخلدان وسار الى الرب العظيم مبادرا لطاعته يرجو النعيم المخلدا ويخشى عذاب الله في ناره التي يخلد فيها من طغى وتمردا ولم يتبع خير لنا محمدا نبي الهدى بحر النجا مجلي صدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر المدى والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم <سؤال> صل افضل الصلاه على سيد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكر وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه لنا وقرابات لنا في ديننا مع كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما صدق قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلد يا لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلنا لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي لنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون وبر وسر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحكي دعانا والوفاء كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاف المصابر الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعد برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع عموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في دي ديوان واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم <applause> اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لكضاك اتقني من اوليائي واسلك في سبيل هداك والحقني بعزفها اللهم <applause> اسلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلي من الاعمال الصالحه ما يجبر لي بلدك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم فاتح بنذر ذي القبور الاقبال وصلح كل <سؤال> حاضر حاضر سيدنا محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على من زوج رسول الله آل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا جميع من أولياء الصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والبقاء والمحدثين والفسر وإمة المستهدين ومقالدهم جميع مصنف الكتب النافية أخصنا منهم سلم عجل الله محمد النساء بن أحمد سنة علوي بن بن أحمد سنة الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وسن الشيخ حمد بن سكان وابن عبد الله اكبر واخوانهما فالحي عبد الله ادريس وابن ابي بكر الديني والامام فقر بوجود الشيخ ابي بكر بن سليم واخي بن سالم فالحي احمد بن محمد الحبشي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرجل بن العرش ولا بن يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبير بن باس وعمر بن عبد الرحمن الضاص الشيخ بن عبد الله بارس قد بالرشاد وغوث الاباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج وجد الاسلام بن محمد بن محمد الغزالي واصولهم وفروعهم وشيخهم وتلاميذهم والمنتسبين وموحبهم والمتلقين بهم من والرحمن والدين ووالدكم وامتنا وامتكم أمت المسلمين ان الله يتغشى برحمه المغفره ثم جنه ويغفر المسلمين ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم معنا فاحت في الدين والدنيا والاخره بحاكم على الله واسرامي عند الله ان الله يجعلنا من الذين يستمعون قال فاتبنا سنا وان ينور قلوبنا وبصائرنا بنور العلم والمعرفه ويجزقنا العمل العمل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها واليه رجل الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم انا نسالك العلم لدني وما شرب الشرف الهني وهب يا غني اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا وفتحا مبينا ورزقا طيبا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا و... اللهم أصلحني وذرية واجعل الحاجة كلها مقضية دينية و... و... كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بخير البرية اللهم تكسف... لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال وَالْعِيَالُ وارزقنا ورز... من رزقك الحلال وَاكْفِنَا من شر من, من... من شر ما تأتي به الأيام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين